弟兄姐妹平安。Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天的崇拜。Kita akan segera memulai ibadah hari ini. 荣耀归于你，全能的神。Father in heaven, the Lord God Almighty.起来宣告我们的信仰，使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus.Lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 何等尊贵我主。Be exalted, O God.Time.
Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, dan juga kami bersyukur untuk setiap hal yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Penyertaan dan juga perlindungan-Mu yang sangat sempurna Tuhan kami boleh rasakan. Dan kami tidak dapat membalas semua kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Setiap keluarga demi keluarga, kami boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan, semuanya itu karena kebaikan dan juga karena kasih-Mu bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehingga setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pada saat ini Engkau begitu mengasihi bangsa negara kami yang kami cintai ini, negara Republik Indonesia, dan sebentar lagi kami juga akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menyertai pemimpin negara kami, Engkau yang memberikan mereka hikmat dan juga penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja, untuk seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Pada kondisi ini Tuhan, biarlah kami semakin kuat, biarlah kami semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dan dalam kondisi ini Tuhan, kami percaya ada rancangan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya dalam kondisi ini pun Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu yang sangat indah. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap kami dari gereja Elim dan juga seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat satu lagu pujian, Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Bagi kemuliaan-Mu
亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。Shalom, saudara saudari kekasih di dalam Tuhan。我们听神的话语之前，我首先报告教会的信息。Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya terlebih dahulu menyampaikan warta gereja。今天我报告之后，吴道维牧师来讲神的话语。Dan setelah selesai warta ini, maka pendeta David Wu akan menyampaikan firman Tuhan。所以我们首先感谢吴道维牧师。Oleh karena itu, kita terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David Wu. 是的，来到我们教会，给我们讲神的话语。Yang telah datang ke gereja kita dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 然后亲爱的弟兄姐妹们，无论怎样，现在保重身体健康。Dan kepada seluruh jemaat Tuhan, marilah kita mengutamakan kesehatan kita saat ini. 现在我们这样的环境的原因，我们继续用乌来做崇拜。Dan oleh karena kondisi keadaan saat ini, maka kita masih tetap beribadah secara online. 但是我们用无论什么样的方法，我们一定用全心全意来敬拜上帝。Nah, sekalipun kita beribadah secara online, tapi marilah kita beribadah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita di hadapan Tuhan. 现在我们教会有两种奉献的方法。Nah, gereja kita saat ini mengadakan dua cara untuk memberikan persembahan. 第一个是我们直接用银行的账号来奉献。Yang pertama kita bisa langsung transfer melalui rekening. 还有一个方法就是直接来到教会可以奉献。Dan cara yang kedua kita bisa langsung datang menyerahkan persembahan kita ke gereja. 现在我们写圣经当中。Nah, saat ini gereja kita tengah mengadakan gerakan menyalin Alkitab. 特别感谢所有的会友认真来参加。Dan kita sungguh bersyukur kepada seluruh jemaat Tuhan karena dengan antusias mengikuti gerakan ini. 是的，写圣经也重要，还有重要的就是多多念神的话语。Menyalin Alkitab sangat penting, tapi yang lebih dan yang tak kalah penting juga kita membaca Alkitab. 我很愿意所有的会友这一年之内读完圣经。Saya rindu supaya seluruh jemaat Tuhan di dalam satu tahun ini bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. 还有我们念神的话语，很重要的就是祷告。Dan kita juga penting untuk berdoa. 我们多多为了国家祷告。Kita lebih banyak mendoakan untuk negara kita. 特别为了教会多多祷告。Dan untuk gereja kita juga. 好，我们现在我们请吴道维牧师来给我们讲神的话语。Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta David Wu untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah pada minggu hari ini. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Memandai titau tau kau. Tuhan, kami menyerahkan waktu penyampaian firman ke dalam tangan. Berkati hambamu, berkati jemaat. Kami ditolong untuk dimengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi ini menjadi satu kekuatan, satu panggilan kepada kami untuk tidak boleh melupakan kebenaran dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来打开圣经，记载那个《生命记》。Kita membuka kitab Ulangan pasal yang keempat. Saudara-saudara, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 生命记第四章，我们从第一节读到第四节。Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat pertama. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Ayat kedua di Ejie. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang
pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Di Sanjie ayat 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ayat 4. Di Sanjie. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat 5. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Di Sanjie ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, seluruh bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak mereka. Saudara-saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan hari ini tema kita adalah melawan lupa. Cungguan jajah sama. Iwang. Nah, kalau saudara kita berbicara mengenai lupa, ini wancakan yang kecil, lupa. Saudara-saudara, kita setiap orang pernah mengalami, ya kan? Betul ya? Anda yang hadir pernah mengalami toh? Ya? Kita pernah, siapapun. Anak kecil juga pernah. Remaja, pemuda, orang tua juga pernah mengalami lupa. Itu sesuatu yang biasa yang kita alami di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada orang bilang begini, lupa itu karena penyakit. Penyakit. Saya kira bisa benar, tapi tidak semuanya, ya. Bisa karena penyakit, apalagi mereka yang masuk usia lanjut, ya, laudensia. Cang-cang. Wang. Lupa. Nah, saudara-saudara, lupa itu apa? Apa yang dimaksud lupa? Lupa itu artinya hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang tersimpan di dalam memori. Itu artinya lupa. Ya. Bagi dunia kedokteran, lupa itu diakibatkan rusaknya jaringan pada saraf otak. Itu bisa membuat orang lupa. Jadi kemampuan-kemampuan yang ada di dalam memori ini bisa mengalami gangguan. Orang bisa mengalami lupa. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan, orang bisa lupa bukan juga karena penyakit. Bukan. Orang bisa lupa itu terjadi banyak kepada orang yang hidupnya itu enggak disiplin. Hidup aut-autan, semeraut. Bisa mengalami yang seperti ini. Itu biasanya pada anak-anak muda.
ya, anak-anak muda yang hidupnya tidak disiplin. Mereka bisa mengalami lupa itu. Nah, saudara-saudara, pagi ini tema kita adalah bagaimana kita melawan lupa. Ini tema kita pagi ini. Di dalam Ulangan pasal yang keempat ini. Saya cek seminci. Mereka iwak. Bagaimana kita bisa melawan supaya kita tidak lupa? Saudara-saudara, pasal 4 di dalam kitab Ulangan ini, lupa yang dimaksud di sini oleh Musa, bukan lupa karena penyakit. Musa. Juga bukan lupa karena jaringan otak itu rusak. Bukan. Tapi di dalam Ulangan pasal 4, yang Musa mau tekankan, jangan lupa. Itu artinya apa? Itu artinya jangan melupakan firman Tuhan. Dan jangan lupa mengenai pekerjaan Tuhan. Itu inti di dalam pasal 4 itu. Musa menekankan di situ, jangan lupa terhadap firman Tuhan. Jangan lupa terhadap anugerah Tuhan. Jadi lupa di sini yang mau Musa tekankan itu bukan lupa karena penyakit. Tetapi ingat sebagai orang percaya, ingatlah firman Tuhan itu. Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab Ulangan ini kitab Ulangan ini kan kitab yang ditulis oleh Musa sendiri. Ya, yang ditulis oleh Musa. Dipercaya oleh banyak ahli, Musa menulis 5 kitab. Cuangshiji, Cuaijiji, Liwiji, Senmingji, Mingshuji. Ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa Ulangan ini disebut kitab Ulangan? Karena memang kitab ini mengulang, saudara. Mengulang kitab-kitab yang sudah ditulis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu saudara akan temukan di dalam kitab Ulangan itu. Diulang kembali. Nah, pertanyaan muncul. Ada orang bilang gini, lah kan sudah ada 4 kitab kan? Hayo, hayo, sige su liao ma. Awi semua hayo, cai chong, diulang lagi. Sepertinya Tuhan gak ada kerjaan ya. Kenapa mau diulang-ulang? Nah, saudara, harus dilihat latar belakang ini. Kenapa Tuhan menyuruh Musa menulis kitab Ulangan ini? Karena saudara tahu, pada waktu itu Musa dengan rombongan orang-orang Israel sedang berada di dalam perjalanan di padang gurun. Sedang berada di perjalanan di padang gurun. Waktu itu sedang mengalami regenerasi. Regenerasi. Kenapa? Karena yang tua-tua itu, yang di dalam perjalanan 40 tahun itu, banyak yang sudah apa? Meninggal dunia. Mereka belum masuk. Saudara jangan lupa, mereka belum masuk ke tanah Kanaan. Masih berada di tengah-tengah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu banyak anak-anak yang lahir. Inilah yang menjadi generasi penerus. Nah, mungkin mereka lupa peristiwa bagaimana orang tuanya, nenek moyangnya yang keluar dari Mesir itu. Lupa. Karena itu Tuhan melalui Musa mengingatkan mereka. Melalui kitab Ulangan ini. Mengingat kembali. Apa yang diingat? Firman Tuhan. Apa yang diingat? Pekerjaan Tuhan. Supaya generasi-generasi muda ini yang sedang berjalan ini bersama dengan Musa, Yosua dan Kaleb itu, mereka sungguh-sungguh akan ingat akan Tuhan. Sebelum Musa nanti menyerahkan kepemimpinan itu kepada Yosua. Nah, saudara bisa mengerti. Itulah kenapa kitab Ulangan itu disebut kitab Ulangan. Dan kenapa kitab itu ditulis.
Bukan karena Tuhan terlalu loso, bukan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan para generasi-generasi muda itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi, saudara. Pasal 4, ayat 1 sampai 10, saudara. Sebenarnya, nats ini kita bisa simpulkan di dalam 3 kesimpulan. Yang pertama, saudara, perhatikan pada ayat yang kedua. Ayat kedua di situ. Apa intinya? Intinya adalah Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel apa? Tidak menambah dan mengurangin. Tidak menambah dan mengurangin. Supaya orang-orang Israel itu utuh menghargai firman Tuhan. Itu Musa tekankan di situ. Karena itu Musa katakan jangan lupa. Pada ayat ke-9. Jangan lupa. Apanya yang jangan lupa? Jangan lupa dan jangan kurangin atau menambah firman Tuhan. Hari ini banyak orang ya. Saudara, kalau lihat hari ini banyak orang mengurangi dan menambah firman Tuhan. Betul enggak? Saya satu minggu ini saya lihat di apa itu saudara di Instagram. Ada pendeta yang ajarannya ngawur. Ngawur banget, saudara. Misalnya soal pengakuan iman rasuli. Nah, saya berpikir kalau pendetanya ngawur dengan ajarannya, jemaat itu mau dibawa kemana? Menambah pemikiran sendiri di dalam pengakuan iman rasuli. Saya balas saudara, komen di situ. Saya bilang biar pendetanya belajar kembali supaya ngerti. Terlalu berbahaya. Karena itu Tuhan melalui Musa mengingatkan pada ayat kedua. Tidak boleh apa? Menambah dan mengurangi. Firman Tuhan harus murni. Harus murni. Itu inti yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan pada ayat yang ketiga. Intinya di situ apa? Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel akan perbuatan Tuhan terhadap apa? Baal Peor. Tuhan katakan tidak boleh ada apa? Ilah-ilah lain di hadapanku selain apa? Selain aku. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang apa? Ya, bahasa Indonesia memakai kata pencemburu. Cuman funny sama. Tiba-tiba. Juga cungun lah. Cungun lah. Funny ya. Secemburu mah. Coba lihat terjemahannya. Kenapa Tuhan melarang itu pada ayat ketiga? Supaya hati orang Israel itu tidak apa? Tidak terombang ambing imannya terhadap Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir itu. Karena itu bahasa Indonesia memperganakan kata Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu adanya. Tuhan ingatkan itu, hati-hati. Hukumannya berat. Itu pada ayat yang ketiga. Tuhan akan marah. Nah kemudian kita melanjut lagi saudara pada ayat ke-6 dan ke-8. Intinya di situ. Apa itu? Supaya orang Israel menyadari dan kemudian mereka bangga. Bangga apa? Punya kelebihan dibandingkan dengan apa? Bangsa-bangsa lain. Kelebihannya apa? Mereka adalah umat pilihan Allah. Kelebihannya apa? Mereka selalu mendapat berkat daripada Tuhan. Itulah inti saudara-saudara dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ada 3 itu.
Nah, hari ini saudara-saudara, kalau kita belajar dari Ulangan pasal 4, ini kira-kira kita bisa mendapat pengajaran apa di situ? Waman tetau semua jauh sin. Cong zike senming ji di si zang cong di jie dao di si jie. Waman tetau semua jauh sin. Oh, pengajarannya apa? Pengajarannya Tuhan minta kita jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa anugerah Tuhan. Tahu ya? Yes. Tapi mari kita lihat saudara-saudara di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jujur. Kadang-kadang kita lupa. Kita selalu jadikan Tuhan itu seperti apa? Ban serep. Kita butuh Tuhan pada waktu kita susah. Kita mengalami pergumulan. Wow. Kita baca Alkitab. Yumus suruh kita satu hari baca berapa pasal? 3. Anda kebut sampai 30 pasal. Anda kepingin jawaban Tuhan. Tapi sesudah Tuhan jawab. Saudara, jangankan 3 pasal. Satu ayat pun saudara lupa. Saya melihat banyak seperti itu. Kita hanya butuh Tuhan pada waktu kita mengalami kondisi yang tidak baik. Tapi sesudah kita mengalami kondisi baik, kita lupa firman Tuhan. Kita lupa anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan itu jadi ban serep? Iya, sesudah ban itu ditambal, dia bisa jalan. Maka ban itu kembali lagi ke tempatnya yang semula. Ini sesuatu yang berbahaya, saudara. Karena itu pada ayat 9, Musa menekankan apa? Janganlah apa? Engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Musa mengingatkan kita. Jangan melupakan. Apa itu? Firman Tuhan dan anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ya secara umum. Secara umum saya dan saudara alami di setiap kehidupan kita. Paling tidak menurut saya ada 4 yang kita alami. Kebaikan Tuhan itu. Yang pertama apa saudara? Yang pertama Allah memberikan kita sumber kehidupan. Betulah? Ya. Hari ini saudara hidup. Saudara bisa ambil pelayanan di sini. Saya bisa khotbah di sini. Saudara bisa tanjin di sini. Saudara bisa menjadi penterjemah di sini. Saudara dikasih kehidupan. Pagi tadi saudara bisa bangun kembali dari tempat tidur Anda. Kebetulan? Kebetulan? No. Busece dan erian. Itu apa? Kebaikan Tuhan memberikan engkau kehidupan. Ya kan? Tadi saya baru terima SMS saudara. Tadi siang itu jam-jam 1 saya terima SMS dari seorang pengurus dan jemaat. Dia bilang, Boksu, ada jemaat kita meninggal karena COVID. Oh ya, yang mana? Yang dokter itu ya? Sudah dapat tuh. Yang dokter yang meninggal itu yang 30 berapa? 30 tahun lebih. Itu jemaat kita itu. Seorang dokter punya masa depan yang bagus. Dia kena COVID itu baru 4 hari atau 5 hari. Saudara. Sekarang bapaknya kena, mamanya kena, abangnya kena. Hidupnya berakhir. Hari ini saya dan saudara ada di sini. Pagi tadi saudara masih bangun. Bukan kebetulan. Karena anugerah Tuhan. Itu yang kita alami. Tidak? Tapi sejauh mana saudara mengingat akan kebaikan hati Tuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua saudara-saudara. Apalagi yang Tuhan yang kita alami. Yang kedua saudara-saudara. Allah memberkati kita. Dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Ya kan? COVID ini kan membuat orang semua drop. Ya, drop. Susah. Orang buka usaha bangkrut. Gereja
juga mengalami, gereja juga terimbas. Ya, ada orang gak bisa makan, saudara. Maka saudara kalau setiap sore, saudara jalan di jalan Gajah Mada tuh. Gajah Mada. Ya, takai-takai sejen utian ikan na bian. Hentuo dan juga cuo cai na bian. Tenze. Sama. Fen. Ipau. Mi. Hai se mian pao. Nah, wih semana. Ini taman mei okong cuo dah. Mereka tidak punya pekerjaan. Tapi saudara-saudara jujur kita lihat. Meskipun COVID sedang merajalela. Hari ini saudara, kita di sini paling enggak satu hari masih ada dua kali kita bisa menikmati makan. Paling sedikit masih ada dua, mungkin bisa tiga kali, mungkin empat kali. Kenapa bisa begitu? Saudara lihat enggak bagaimana Tuhan menuntun saudara. Saudara dan saya tidak kelaparan. Itu kebaikan Tuhan loh. Pernah enggak kita berpikir anugerah Tuhan demi anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang terjadi di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saudara-saudara, bukan saja itu. Tapi yang ketiga Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Sampai hari ini saudara, kita masih bisa beribadah. Di luar sana orang terkapar satu demi satu. Saya bilang sama semua, enggak usah tiap hari kamu baca apa itu WA. Kadang-kadang orang kirim WA yang mengerikan, saudara-saudara. Terkapar, grafiknya naik. Yang tadinya zona hijau, sekarang jadi merah. Bahkan ada yang zona hitam. Saya punya semua kan kurang sehat. Ngeri. Sampai sekarang dia enggak berani tidur dengan saya. Kenapa tiap hari saya keluar? Yuk kai hui. Tapa. Saya bilang, ya, apa yang bisa kita buat? Pasrah. Kemarin ada jemaat kita dari Jakarta, orang tua, pengusaha. Dia tanya kepada saya, "Musni Hauma." Saya bilang, saya baik. Saya sekarang takut. Saya pikir dia takut karena pekerjaannya dan usahanya. Dia bilang, "Puse, wasianjai." Saya sekarang bau papinya, tapi aku takut. Begitu tiap kali aku mau keluar, aku selalu berpikir, bisa pulang gak dengan selamat? Sesuatu yang realita. Hari ini saudara bisa datang ke sini beribadah. Kemarin ada banyak orang terkapar, saudara masih hidup. Itu apa? Kebetulan. Tapi Tuhan melindungi kita. Itu yang harus kita pahami. Kita melihat anugerah Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, Tuhan bukan saja memberikan kita hal-hal yang luar biasa. Tetapi lebih daripada itu dia memberikan kita apa? Keselamatan. Ya kan? Itu harapan setiap orang percaya. Keselamatan. Karena itu percaya kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Nah hari ini sekali lagi Musa di dalam Ulangan pasal 4 menekankan itu. Supaya kita ingat loh Tuhan itu. Ingat kebaikan Tuhan. Karena itu jangan lupakan firman-Nya. Saya senang dengan gereja ini. Saya simpati dengan pendeta Anda. Kenapa? Menyuruh jemaatnya. Menyalin Alkitab. Tahu kenapa mau disalin? Kenapa? Kenapa disalin? Supaya waktu saudara menyalin itu, Roh Tuhan memberikan saudara penerangan. Sehingga waktu saudara menyalin itu, saudara akan mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu Roh Kudus bekerja, firman Tuhan itu akan hidup. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, apa yang saudara salin? Itu tulisan biasa, ngerti enggak? Ini mimai mah. Waca itu suona. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang menerangin pikiranmu, maka apa yang engkau baca Alkitab itu, yang engkau tulis Alkitab itu tulisan biasa. Tulisan biasa. Jangan saudara berpikir bahwa Alkitab itu saudara bawa lalu bisa jadi jimat. Tidak. Dia akan jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menolong saudara. Menghidupkan
tulisan-tulisan itu lalu menjadi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan berbicara kepada saudara dan dia akan hidup. Itu dia. Kalau tidak, dia hanya merupakan buku tebal yang tidak ada bedanya dengan tulisan orang-orang lain. Itu dia. Nah, kalau hari ini gereja ini menyuruh Anda menulis dengan tangan, yang soma, sama, busa yang tienawa, yang sosia. Itu mau mengapa? Melatih saudara, iman saudara. Musa menekankan ini, jangan lupakan. Apa yang jangan dilupakan? Ya tadi itu dua, firman Tuhan dan anugerah Tuhan. Nah, saya berpikir hari ini kita bicara tentang tema ini bukan kebetulan, saudara. Bukan kebetulan. Tetapi memang Tuhan sedang mengarahkan kita untuk mencintai firman Tuhan. Hanya gereja ini, saya jarang lihat ada gereja lain yang menyuruh hamba Tuhannya apa itu, menyuruh jemaatnya untuk menulis ayat-ayat Alkitab. Saudara, saya tahun kemarin itu waktu ke Korea, saya dibawa ke salah satu jemaatnya Pendeta Li Tao. Ada jisi. Dia jualan aksesoris. Saya dikenalkan dengan majelisnya, Changlao. Dari belakang dia keluarkan, saudara, kertas sebegini tebal. Kalau itu ditarik, saya enggak tahu berapa kilometer. Dia punya keahlian menulis ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Korea. Hao xiang ne ge yong ne ge mao bi. Man xie. Wah, saya bilang luar biasa, cantik banget. Saya tanya, kalau ini ditarik seberapa panjang itu? Wah, dia bilang enggak tahu. Ini bisa masuk apa ini? Hah? Bisa apa? Bisa masuk apa ini? Yes. Saya katakan sama dia, Pak, selesaikan, Pak. Selesaikan. Biar ini akan sangat berarti, meskipun dalam bahasa Korea. Akan sangat berarti. Saya tanya, waktu engkau menulis ini, engkau mendapat apa? Itu. Setiap firman yang dia tulis, itu muncul semua. Di dalam ingatan dia. Menjadi satu firman yang hidup. Itu, saudara. Karena itu Musa melihat betapa pentingnya itu. Mengingatkan kepada bangsa Israel. Jangan melupakan firman Tuhan. Tidak boleh di apa? Ditambah. Tidak boleh dikurangin. Sebab firman Tuhan itu murni adanya. Kita belajar, saudara-saudara, hari ini. Kita belajar. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh, bukan? Karena itu bagaimana kita bisa menghargai firman Tuhan? Bagaimana kita bisa dengan sekuat tenaga, dengan pikiran kita membaca firman Tuhan? Ya, ini tadi salah satu cara itu. Saudara menulis, tiap hari saudara membaca firman, saudara hadir di dalam ibadah ini. Saudara tertolong di situ. Ayat 9 itu. Musa mengingatkan. Itulah cara kita melawan lupa itu. Mari lanjutkan pekerjaan ini. Mari bersemangat membaca firman Tuhan. Dia akan menjadi firman Tuhan yang hidup, yang sesungguhnya. Pada waktu kita membaca firman Tuhan itu, dia hidup, maka kita akan ingat anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Ulangan pasal 4
kami pahami dan kami aminkan, bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel di zaman perjanjian lama, tetapi juga berlaku sampai hari ini dalam hidup kami sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi remah di dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja ini. Para hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan jemaat. Meskipun mereka sampai hari ini belum bisa beribadah secara langsung. Tapi biarlah firman-Mu yang terus berbicara dan mengingatkan mereka. Di rumah-rumah mereka setiap hari. Jangan melupakan firman Tuhan. Jangan melupakan anugerah Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena pada hari ini Pendeta David Wu yang menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Benar, bagi gereja kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. 我的神，我要敬拜你。 Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. 我们是你的百姓。 Karena kami ini adalah umat pilihan-Mu. 我们怎么能忘记你的恩典? Bagaimana kami bisa melupakan akan anugerah-Mu ya Tuhan? 是的主啊, 我们透过你的话语来纪念你的大大的恩典。 Ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami senantiasa mengingat akan anugerah-Mu yang begitu besar itu. 若忘记你的恩典的话, jikalau kami melupakan akan anugerah Tuhan, 我们不是你的百姓。 Maka kami bukanlah umat pilihan-Mu. 若我们纪念你的恩典的话, jikalau kami mengingat akan anugerah-Mu, 我们就是你的百姓, maka kami ini adalah umat pilihan-Mu. 虽然我们什么都忘记了, sekalipun kami melupakan segala sesuatu, 但是我们不愿意忘记十字架的恩典, tapi kami tidak mau melupakan akan anugerah salib. 主啊, 我们永远记得十字架的大大的爱,
biarlah kami senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam di atas kayu salib. 虽然我们正在过了难处的时间, sekalipun saat ini kami tengah melewati saat-saat yang sulit, 但是在难处的时间当中我们更清楚地看到你的爱。 Tapi biarlah melalui saat-saat yang sulit ini kami lebih lagi jelas mengerti, memahami akan anugerah Tuhan yang begitu besar atas kami. 主啊,我们一定当要纪念上帝的恩典。 Tuhan, kami jemaat Elim mau senantiasa mengingat akan anugerah Tuhan. 主啊,你看顾把我们教会的所有的会友。 Tuhan, biar kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara seluruh jemaat Elim. 因为我们都是你的百姓。 Karena kami semua adalah umat pilihan-Mu. 现在无论在哪里,我们一定要纪念上帝的恩典。 Dan saat ini, dimanapun kami berada, biarlah kami senantiasa mengingat akan anugerah Tuhan. 求主你来纪念我们的所有的会友的家庭。 Kiranya Tuhan, Engkau yang menjaga dan memelihara seluruh keluarga daripada jemaat-Mu. 经济上的苦难。 Di dalam kesulitan keuangan. 在身体健康上的苦难。 Di dalam kesulitan dalam kesehatan kami. 但是我们要纪念我们是你的百姓。 Biarlah kami senantiasa mengingat bahwasanya kami ini adalah umat-Mu. 主啊,你特别看顾保护我们的印度尼西亚。 Tuhan, biarkan Engkau secara khusus menjaga dan memelihara negeri kami. 一定所有的百姓归到来到你的名下。 Supaya seluruh bangsa Indonesia boleh bertelut di bawah nama Tuhan Yesus. 求主你来纪念整个世界的一切的人。 Dan biarkan Tuhan Kau melihat seluruh umat manusia di muka bumi ini. 主啊,你特别看顾保护所有的宣教士们。 Dan kiranya Tuhan Kau melihat, menjaga, memelihara seluruh misionaris yang ada. 主啊,我们把所有的荣耀都归给上帝。 Tuhan, kami sungguh mengembalikan segala pujian dan hormat bagi nama Tuhan saja. 以上的祷告奉告耶稣基督的求。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。 如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今世直到永永远远。阿门。